Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif qala al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala al-wazifatur rabi'atu, tugas yang keempat seorang mursyid, seorang guru. Nih, kalau kita jadi guru, kita harus sadar kalau kita punya tugas. Jadi jangan selonong baik gitu ya. Jangan selonongan aja, jangan sembarangan. Kita punya tugas. Kita harus sadar ini. Seorang guru harus sadar, kita punya tugas. Yang keempat, ya, ya. Kemarin sudah pertama, kedua, ketiga, sekarang keempat. Wa iya min daqa'iki sona'ati ta'lim, yaitu di antara kerjaan ngajar yang paling halus. Apa? Ayazjurul muta'allima an su'il akhlaqi bitariqi ta'riti ma'amkana, yaitu ayazjura melarang si guru, iya si guru, al-muta'alima akan orang yang belajar, ansu'il akhlaki, dari akhlak yang buruk. Jadi seorang guru ini harus bilang ini akhlak buruk begini, akhlak buruk begini, akhlak buruk. Nah kalau kita lagi nerangin di depan orang banyak kayak begini, bagaimana caranya? Bittoriki ta'rid, dengan jalan menyindir. Kalau banyak kayak begini cukup dengan sindiran. Nah kalau turut-turutnya bisa kita panggil. Jangan depan kayak begini kita tunjuk orang itu, gak bagus. Walaupun guru punya kuasa, jangan. Ma'amkana, semampu mungkin, semungkin, ya, semungkin, semungkin mungkinnya, semampu mungkin gitu deh ya, sebisa mungkin. Wala yusri'u, dan dia tidak menjelaskan, enggak tasrih, jadi ta'rid. Jadi kalau kayak begini jangan sebutin di depan orang banyak, kita sebut namanya, jangan. Itu menghilangkan wibawa seorang guru. Menghilangkan wibawa. Nanti murid akan pandang gurunya kurang wibawa. Ya, kecuali turut-turutnya gitu ya, terpanggil dia. Ya. Terus ngerti dibilangin takut jadi wabah. Wa bi tariqi rahmati, dan dengan jalan kasih sayang. Sayang kita sama dia. La bi tariqi tawbihi, tidak dengan jalan mengolok-olok. Ya, tidak mengolok-olok. Ya. Dijelek-jelekin depan orang banyak. Enggak begitu, enggak. Fa inna tasriha ya'tiku hijabal aibati. Karena sesungguhnya menjelaskan kayak begini umpama rame-rame kita sebutin namanya si anak, kamu jangan begitu. Nah itu tuh disebut aja depan orang banyak, kita sebut orangnya, sebut namanya, itu bisa merobek hijab al haibati. Hijab, ya, haibah itu hormat campur takut. Jadi muridnya bisa kagak hormat lagi, enggak takut lagi sama gurunya. Jadi menghilangkan kewibawaan. Bisa menghilangkan kewibawaan. Nih, akhlak guru kepada begitu. Wa yurisul jur'ata, dan dapat mewariskan berani.
murid bisa jadi berani itu. Alal hujumi, dengan tiba-tiba dengan hujum ini datang sekonyong-konyong, ya bahasa apa, dengan serta-merta berani gitu. Bil khilafi, dengan berbeda sama gurunya. Jadi ketika di orang banyak, ada orang luar, kita pelan-pelan ngomongnya gitu ya. Apa, bukan pelan-pelan, disindir. Jangan marah tuh. Muridnya jangan marah tuh, berarti gurunya apa? Baik. Pinter gurunya. Ini muridnya hatinya jelek, dipojokkan, guru nyindir mulu, guru disindir mulu. Padahal tuh gurunya bagus begitu. Bagus tuh, namanya pinter gurunya, namanya beradab. Coba kalau namanya disebut. Ya, makanya kita di sini jangan sampai kita berbuat salah sama guru. Kalau kita berbuat sama salah sama guru, ya, ini ada ulama mengatakan enggak bisa dimaafin. Maksudnya apa? Susah si muridnya ini untuk bertaubat. Ada yang mengatakan enggak bisa ditobatin. Tapi kalau saya melihat bisa, cuma memang sangat sulit. Kenapa begitu? Karena nanti murid itu, kenapa enggak bisa ditobatin, muridnya enggak mau tobat. Karena muridnya akan selalu dia berprasangka buruk kepada gurunya. Guru ngomong begini, dia sangka buruk. Guru ngomong begitu, dia sangka buruk. Hatinya udah jelek tuh murid. Itu begitu. Illa tagammadahullahu birahmati, kecuali Allah tuangkan rahmat kepadanya. Jadi apa kalau begitu? Murid ketika itu dia harus bertenaga. Ya, tatap terus gurunya, ya, jangan ngumpet. Duduk di depan. Ya, berakhlak baik, rubah yang jelek jadi buruk begitu. Tapi kalau dia ngumpet terus, setan tuh mulai masukin dia tuh begitu. Gitu. Itu dijelasin di dalam ya syarah hikam. Enggak bisa dimaafin. Susah dimaafin. Maksudnya enggak bisa ditobatin. Tapi kalau saya melihat ada juga yang berpendapat bisa ditobatin tapi susah gitu ya, susah. Sangat susah. Kenapa sangat susah? Karena muridnya selalu bersuuzon kepada gurunya. Jelek terus sangkaannya. Gurunya ngomong begini, dia kira disinggung. Guru ngomong begini, kira disinggung. Itu hati-hati, jangan sampai. Jangan sampai begitu. Jangan sampai melawan, jangan. Kalau udah sampai seorang murid berani ngelawan gurunya, bersangka buruk dalam hati, dalam hatinya, ini sudah alamat. Sudah alamat murid enggak bakalan bahagia. Dia bakal sengsara, susah udah. Susah. Kalau bukan dia benar-benar ya bersikap yang baik. Dan guru berasa itu, gurunya berasa. Ngeri tuh, ngerinya, ngeri banget dah. Jangan sampai. Wa yu'ayyijul hirsa, dan dapat membangkitkan serakah alal israri, atas senantiasa. Jadi serakah terus. Jadi muridnya akan begitu tuh. Idh qala sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa mursidu kulli muallimin. Dia itu adalah guru memberi petunjuk setiap orang yang ngajarin. Laumuni annasu anfatil ba'ri lafattuhu wa qawlu ma nuhina anhu illa wa fi syai'un. Laumuni annasu, jikalau manusia dilarang anfatil sa'ri, daripada menghancurkan sa'ri, ba'ri ya. Ba'ri, kotoran, ontak.
lafatuhu, niscaya mereka mengotori, menghancurkan kotoran unta itu. Waqalu, dan mereka berkata, manuhina, tidaklah kami dilarang anhu darinya, illa wa fi syai'un, kecuali padanya ada sesuatu. Wa yunabbi'uka anna an ala hadza qissata Adam wa Hawa alaihi assalam, dan ia memperingati engkau atas ini akan kisah Nabi Adam dan Hawa alaihi assalam. Wa ma nuhiya anhu, dan tidaklah keduanya dilarang darinya. Fama zukiratil qissatu ma'aka litakuna samaran, maka tidaklah disebutkan kisah bersama engkau supaya, ya, samaran, ya, supaya engkau samaran, samaran ini percakapan di malam hari, supaya engkau melakukan percakapan di malam hari. Bal li tatabbaha biha ala sabil ibrati, supaya engkau sadar dengannya atas jalan ibrah, ya, mengambil pelajaran. Jadi tidaklah kisah disebutkan dalam Al-Quran itu supaya kita menjadi bahan obrolan semata, bukan, tapi supaya menjadi i'tibar. Ya, disebutin kisah, cerita, kisah, menjadi i'tibar, pelajaran. Banyak disebutin dalam Al-Quran tentang Luqmanul Hakim, ya, tentang Nabi Musa dengan Harun. Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Itu untuk supaya apa? I'tibar, ibrah, pelajaran. Wali anna ta'ridu aidan yumilu nufusal fadilata wal adhana zakiyata ila istinbati ma'ani'i. Wali anna, dan karena bahwa ta'rid, sindir, aidan pula, yumilu, itu dapat mencenderungkan nufusa, jiwa-jiwa, al fadilata, yang utama. Ya, bisa menarik. Kalau orang yang bagus hatinya, dinasehatin, kemudian kena dirinya lagi ngaji, dia langsung sadar, masya Allah, Allah lagi nasehatin lewat guru, gitu. Jangan ngambek gitu ya. Ya, kalau ngambek itu berarti luka, gitu ya. Lihat kalau orang diurut sakit, berarti seleo, gitu. Ada penyakitnya. Tapi kalau diurut enggak apa-apa, sakit enggak? Enggak, sakit enggak? Enggak, orang kagak sakit diurut. Gitu. Wal azhani zakiyati, wal azhana zakiyata, dan pikiran yang cerdas. Ila istinbati ma'anihi, kepada mengistinbatkan makna-maknanya, mengeluarkan makna-maknanya. Fayufidu faroha tafattuni lima'nahu ragbatan fil ilmi, maka ia memberikan faedah, akan gembira ia mengerti bagi maknanya karena gemar pada ilmu, mengetahui dengannya. Liya'lama, supaya dia tahu, anna zalika, bahwa demikian itu, mimma la ya'zubu, di antara sesuatu yang tidak boleh lenyap, an fatoni, daripada perhatiannya. Ya. Ini, ya, tugas seorang guru yang keempat adalah, bila mana seorang guru ingin memberikan nasihat, ya, di depan umum, ya, di depan umum banyak orang luar, itu orang secara umum, ini jangan pakai tasrih, tapi dengan ta'rid, ya, dengan sindiran. Pakai sindiran. Ini ketika seorang guru memberikan nasihat kepada muridnya di depan umum pakai
Sindiran berarti gurunya bijaksana. Nah, kita sebagai murid, umpama kita kebetulan itu adalah kita, janganlah sedikit marah kepada guru, walaupun sedikit. Tapi bersyukurlah kepada Allah, namanya Allah masih memberikan nasihat kepada kita lewat guru. Nah, jangan sampai seorang guru ketika memberikan nasihat di umum, tempat yang umum, ya, orang banyak tahu, ya, orang luar tahu, kita pakai, ya, guru pakai tasrih, ini enggak baik. Ya, gurunya kurang bagus kalau begini. Nah, kecuali di seturut-turut, nah, ini lain lagi dah kalau seturut-turut. Seturut-turut dia-dia semua, ya, memang udah biasa itu enggak apa-apa, ya. Wallahu a'lam bishawab.